nyesel banget baru tahu fakta soal badak Sumatera. Yang pertama, kecil dan rambut. Badak Sumatera adalah spesies badak yang paling kecil dengan tinggi rata-rata sekitar 1,4 sampai 1,7 meter dan berat antara 500 sampai 800 kg. Mereka memiliki bulu yang lebih panjang dan kasar dibandingkan dengan badak lainnya. Yang kedua, dua cula pendek. Salah satu ciri khas badak Sumatera adalah dua cula pendeknya. Biasanya cula badak digunakan sebagai senjata pertahanan dan untuk mencari makan. Namun cula badak Sumatera yang sangat pendek sebagian besar hanya berukuran beberapa sentimeter. Yang ketiga, hidup soliter dan malam hari. Badak Sumatera adalah hewan yang sangat pemalu dan soliter. Mereka aktif terutama pada malam hari atau nokturnal. Mereka mencari makan dan bergerak di hutan-hutan lebat. Oh iya, sebelum ke fakta terakhir, aku mau kasih tahu kalian, bagi kalian yang suka nonton Netflix, sekarang di MyOrbit ada paket Netflix loh, harganya mulai dari Rp77.000 aja. Dan yang terakhir, hidup terbatas. Badak Sumatera hanya dapat ditemui di Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka menghuni hutan-hutan lebat, hutan rawa, dan pegunungan tropis. Sayangnya, habitat alaminya semakin terancam oleh deforestasi, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya yang mengakibatkan populasi badak Sumatera semakin terdesak dan terancam punah.